ketika beliau akan berpindah dari alamul fana, ketika saat-saat beliau akan pulang ke rahmatullah. Ini doa sering dilupakan oleh umat Nabi. Apabila Anda sadar dengan doa ini, Anda tidak berani macam-macam kepada Nabi Muhammad, tidak berani melontarkan yang tidak pantas kepada Nabi Muhammad, tidak berani tidak ikut andil kalau Nabi Muhammad direndahkan. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man madahani wa shalla wa sallama alayya fihi bi sautihi wajabat alaihi al-jannah." Siapa orang yang memujiku, kata Nabi, dia membaca salawat dan salam kepadaku, maka wajib atas orang tersebut masuk ke dalam surga Allah. Kita semua butuh dengan Nabi. Tidak saya, tidak Anda, kita semua butuh dengan Nabi. Butuh barokah Nabi. Kalau ada satu manusia yang cinta kepada kita lebih daripada ayah, lebih daripada ibu, lebih daripada guru, adalah Maulana Muhammad. Kalau ada satu manusia ketika masih berada di alam dunia, beliau mengatakan, "Wa hammi li ajli ummati." Kalau aku dalam keadaan sedih, aku dalam keadaan susah, yang aku pikirkan umatku tidak ada kecuali Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada satu manusia ketika mengalami sakaratul maut, ketika akan berpisah, ketika akan berpindah dari alamul fana ila daril baqa, ketika Sayyiduna Israel datang kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi, "Innallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik, fa in amartani bi ghabti ruhik ghabtu wa illa taraktu wa arji'u." Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang Israel apabila ingin mencabut nyawanya, izin dulu, tidak ada kecuali Maulana Muhammad. Tetap Nabi Muhammad menanti-nantikan Sayyiduna Jibril. Aina Jibril? Jibril datang kepada Nabi, membawakan salam dari Hadratullah. Allah hormat kepada Nabi Muhammad. "Inna Allah yukri'uka salam fa innahu mushtaqun ila liqa'ik ya Muhammad." Allah rindu, Allah kirim salam, ingin jumpa denganmu. Mandi ummati membak dia Jibril. Tetap hati suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memikirkan kita sebagai pecinta-pecinta beliau. "Man li ummati min ba'di Jibril." Bagaimana keadaan umatku setelah wafatku wahai Jibril? Kembali Allah jalla jalaluhu wahda. Ini riwayat terletak di dalam kitab Rahiqul Maktum. Kembali Allah jalla jalaluhu wahda menyampaikan pesan melalui Sayyiduna Jibril untuk kekasihnya Maulana Muhammad. "Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bashir habibi Muhammadan anni la akhduluhu fi ummati abada." Berikan kabar kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwa aku Allah tidak akan menyanyiakan umat Nabi. Surga diharamkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sebelum Nabi Muhammad,
masuk beserta umat-umatnya. Tidak ada yang mendapat jaminan ini kecuali Maulana Muhammad. Bahkan ketika beliau mengalami sakaratul maut, ketika beliau akan berpindah dari alamul fana, ketika saat-saat beliau akan pulang ke rahmatullah, ini doa sering dilupakan oleh umat Nabi. Apabila anda sadar dengan doa ini, anda tidak berani macam-macam kepada Nabi Muhammad, tidak berani melontarkan yang tidak pantas kepada Nabi Muhammad, tidak berani tidak ikut andil kalau Nabi Muhammad direndahkan. Ini doa sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Allahumma usdud mauti wa khaffif ala ummati. Pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Hada doa Rasulullah. Hada doa Muhammad ibn Abdullah. Yunadi Rabbahu Allah. Allahumma usdud mauti wa khaffif ala ummati. Pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Kalau anda sadar ini doa, doa Nabi Muhammad, perjuangan beliau untuk kita, bahkan nanti di yaumil kiamah. Ketika Imam Ibrahim al-Majbuli beliau ditanya bagaimana keadaan nanti yaumil kiamah, al-anbiya yansawna al-ismah. Nabi Adam lupa bahwa diri beliau maksum, tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sayyidina Yusuf lupa bahwa diri beliau maksum karena kedahsyatan yaumil kiamah yang dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Yahya Al-Fuhaul, 1000 ketakutan yang menggoncangkan umat manusia. Ketika matahari satu jengkal, ketika manusia berbondong-bondong mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, ketika Nabi Isa dimintai pertolongan, tahu Nabi Isa bahwa ini ada satu yang mampu menolong, hanya satu. Apa kata Sayyidina Isa? Utu Muhammadan, datanglah kalian semua kepada Nabi Muhammad. Fasajada Rasulullah amama Rabbahu Allah. Nabi Muhammad sujud di hadapan Hadratullah yang tidak terikat tempat, tidak terikat detik, tidak mungkin pencipta tempat berada di tempat. Ketika saat itu Nabi Muhammad sujud, buat apa sujud kepada Hadratullah? Untuk umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pemberian kepada Nabi Muhammad, anugerah kepada Nabi Muhammad, sampai Allah betul-betul ridha kepada Nabi. Ketika itu oleh Allah diperintahkan Nabi, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta wasfa' tushafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau ingini niscaya aku akan beri. Apa yang diingini oleh Nabi? Apa yang diingini oleh Muhammad ibn Abdullah? Jangan sampai ada satu dari umat beliau yang masuk ke dalam api neraka jahannam. Ini yang diingini oleh Nabi. Kalau anda tahu, saya singkat omongan saya, Nabi Muhammad seperti itu kepada anda, pengorbanannya seperti itu kepada anda, darah beliau dikeluarkan untuk kita umatnya, sampai yaumil kiamah beliau berdoa seperti itu, memohon kepada Hadratullah. Ketika Nabi Muhammad direndahkan, anda diam-diam saja, anda tenang-tenang saja, anda munafik kepada Rasulullah. Saya katakan anda pengkhianat Nabi Muhammad. Tidak peduli mau dia ulama, siapapun dia pengkhianat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.